Apa yang terjadi ketika Su Wuzu kembali ke Daozong lagi, dia melihat bahwa kakak senior Geng Yong terus-menerus berdarah, dadanya cekung dan tulang rusuknya patah. Banyak orang terdiam. Pada saat ini, Chen Changhe berdiri dan berkata bahwa benih sekte yang menjulang tinggi datang untuk menantang murid Taois saya. Dia membuat serangan yang kejam. Jika kakak senior Geng Yong menyerah lebih cepat, dia pasti sudah kehilangan miliknya tebasan, tapi meski begitu, itu masih dipukul dengan keras. Karena aku suhuzu ingat memenggal kepala seorang murid yang menjulang tinggi di pagi hari. Banyak orang diam tentang kalimat ini, tetapi Geng Yong menahan rasa sakit dan berkata, keterampilan saya tidak sebaik yang lain, jadi bagaimana saya bisa menyalahkan saudara muda Su? Saudara muda Su tidak perlu terlalu banyak berpikir. Sementara geng Yong berbicara, dia terus batuk dan meludahkan darah di mulutnya. "Kakak senior geng Yong, tolong berhenti bicara. Yang lebih tua sudah pergi ke dokter. Kamu akan baik-baik saja, mata beberapa murid merah, dan yang lebih tua sudah membantu geng Yong untuk menekan cedera. Tetapi lima organ internalnya terguncang dan pecah. Stabilkan lukanya dan pergi ke dokter." "Tidak apa-apa." Hidup dan mati adalah milikmu, murid Taowesco turun gunung dan siap mati. Geng Yong tersenyum dan menghibur semua orang. Semakin keras dia terbatuk saat berbicara, sudut mulutnya terus berdarah. Pergi dan siapkan es rumput ginseng, embun roh air, batu es. Su Wuzu berkata kepada Suan Wei, bisakah kamu mendapatkannya? Itu tidak terlalu berharga, Daozong memilikinya. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Suan Wei. Kalau begitu cepat ambil dan ambil tripod obat. Su Wuzhu menyelesaikan instruksinya, mengeluarkan jarum perak, dan berjalan menuju Elder Geng Yong. Melihat adegan ini, semua orang memandang Su Wuzhu dengan ragu, bertanya-tanya apa yang ingin dia lakukan. Pada saat ini, lengan Su Wuzhu tiba-tiba bergetar. Jarum perak di tangannya langsung menancap ke tubuh Geng Yong seperti peri yang menaburkan bunga. Jarum perak menyebar ke seluruh tubuhnya. Gemetar, dan bahkan menarik energi spiritual dari luar ke dalam tubuhnya. Geng Yong, yang batuk terus-menerus, berhenti batuk, napasnya menjadi lebih ringan, dan rasa sakit yang parah sangat berkurang. 100 jarum dalam satu. Suanwei Luoki dan rombongannya menatap kosong ke pemandangan ini, dan mereka semua menatap Su Uzu dengan kaget. Tidak ada yang percaya bahwa Su benar-benar dapat melakukan teknik menggabungkan seratus jarum. Teknik semacam ini dapat dilakukan, menunjukkan bahwa keterampilan medis Su benar-benar luar biasa. Saudara muda Su, sebenarnya masih memahami keterampilan medis, dan telah mencapai tingkat yang luar biasa. Melirik Geng Yong yang kondisinya jauh lebih baik, banyak orang senang, tetapi menjadi semakin penasaran dengan keterampilan medis Suuzu karena ini adalah cedera yang tidak dapat ditekan oleh para tetua. Segera, seseorang membawa apa yang diinginkan Suuzu, dan Suuzu meminta semua orang untuk pergi sementara. Dia memurnikan semua jenis obat dengan obat Yin yang dan mengubahnya menjadi cairan hitam hangus. Cedera Geng Yong tampaknya sangat serius, tetapi pada kenyataannya, itu berarti bahwa lima organ dalam terluka, dan ki dalam tubuh tidak teratur. Memperbaiki beberapa obat yang tidak sulit, ini tidak sulit bagi dia yang memiliki obat yin yang. Melihat cairan obat yang melonjak, Su Wuzu memikirkannya dan mencampur setetes cairan biru ke dalamnya. Darah dan meridian gengki rusak, dan membutuhkan makanan dari darah dan energi spiritual. Cairan biru dapat menggantikan obat-obatan yang sulit ditemukan itu, dan efeknya lebih baik. Dia membawa cairan obat dengan jarum perak dan memasuki tubuhnya di sepanjang berbagai titik akupunturnya. Kulit geng Yong pulih dengan kecepatan yang terlihat. Dalam waktu singkat, dada yang cekung pulih dan tulang rusuknya mulai pulih dengan sendirinya. Ini adalah perubahan yang terlihat ketika semua cairan obat dikonsumsi. Suuzu membuka pintu kerumunan yang bergegas masuk, melihat peningkatan besar, dan bahkan Geng Yong hampir tidak bisa berdiri. Keterampilan medismu, Suan Wei menelan ludah dan menatap Suuzu dengan tak percaya. Suuzu tidak menjawabnya, tetapi berkata kepada Geng Yong, "Kakak senior, geng." Anda harus dapat memulihkan semangat Anda sepenuhnya setelah bangkit beberapa hari lagi. Geng Yong juga merasa seperti sedang bermimpi. Saat ini, dia merasa sudah membaik. Metode macam apa ini sehingga dia yang terluka parah yang mengira dia akan mati dapat pulih ke titik ini dalam waktu singkat? Saudara Muda Su adalah seorang dokter? Geng Yong bertanya kepada Su Su. Pahamilah sedikit Suwuzu menjawab kepada Geng Yong, alih-alih terus memikirkan masalah ini, dia bertanya, murid dari Sekte Santian itu sangat kuat, benih Sekte Santian, penguasa alam harta karun ilahi, telah memasuki Dao, kata Geng Yong. Dia seharusnya tidak datang mencarimu, kan murid seperti itu akan bertarung dengan benih-benih alam harta karun ilahi Sekte Dao Suwuzu bertanya, karena aku Benih realem harta karun ilahi sekte Dao saya tidak ada di sana. Sekte Santian selalu suka secara oportunistik, dan itu bukan untuk Anda. Mata Geng Yong berkedip. Kakak Geng Yong, aku suka mendengar kebenaran. Jawab Su, Wu Su. Chen Chang He berkata di sebelahnya pada saat ini ketika salah satu dari sekte Santian datang, dia menamainya untuk menantangmu untuk menekan kerajaan. Kakak senior Geng Yong mengatakan bahwa kamu tidak ada di sana, tetapi dia masih tidak menyerah. Dia bahkan menghina Sekte Tao, jadi bertarunglah atas namamu. Dimengerti Su Uzu menjawab, bertanya pada Chen Chang He, di mana orang itu. Setelah menyakiti kakak senior Geng Yong, dia meletakkan kata-katanya yang kasar dan pergi. Dia seharusnya pergi ke paviliun angin musim semi dan mendengar bahwa para murid dari sekte besar sedang mendiskusikan bagaimana cara menyingkirkan iblis darah itu. Jawab Chen He. Ke Su. -wusu. Ketika dia mendapat jawabannya, Su mengangguk dan kemudian berkata kepada Sun Wei, rebus beberapa obat berharga untuk mengatur qi dan menyehatkan darah dan memberikannya kepada kakak senior Geng Yong. Melihat Su Wuzu seperti ini, Geng Yong berkata dengan cemas karena aku tidak ada hubungannya, lupakan saja. Para murid sekte Santian selalu tidak etis, jadi jangan sampai terkena psoriasis seperti ini. Kakak Geng Yong, istirahatlah dengan baik. Su Wuzu menepuk pundak Geng Yong sambil tersenyum, lalu berjalan keluar ruangan. Uwudi, Wu Chen Changhe. Luwoki dan yang lainnya mengikuti dan melihat. Suwuzu hendak keluar, Wu Wudi mengerutkan kening dan berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Sebelum keluar di pagi hari, saya awalnya ingin menyelesaikan beberapa masalah. Tapi saya tidak pernah memikirkannya, karena saya menyebabkan masalah. Orang tidak bisa lepas dari tanggung jawab mereka. Itu adalah masalah yang saya sebabkan, jadi saya harus menghadapinya. Jawab Suhu Su yang ada di pikirannya bukan marah. Geng Yong memperlakukannya dengan baik, tetapi dia hampir terbunuh karena urusannya sendiri, bagaimana mungkin dia tidak berbicara untuknya. Yang paling penting adalah bahwa jika hal-hal hari ini dihindari, orang lain hanya akan berpikir bahwa Sekte Dao dapat ditipu, dan hal-hal di pagi hari hanya akan diperbesar oleh orang lain. Itu berarti dia menyebabkan masalah bagi para murid. Dari Sekte Dao. Meskipun kamu kuat, lawannya adalah orang yang kuat di alam harta karun ilahi, kata Wu Wudi. Tuan Sekte mengatakan bahwa menurut aturan, dia tidak akan takut pada wilayahnya, kata Su Su. Lagi pula, pelan-pelan, di Paviliun angin musim semi, para murid dari semua kekuatan utama berkumpul saat ini, yang tidak cocok. Wu Wudi masih mengingatkan. Aku berakting secara kebetulan Suhuzu tidak banyak bicara. Luo Kidan yang lainnya ingin menghentikannya, tetapi Suhuzu sudah berjalan keluar pintu. Ketika Chen Changhe dan yang lainnya melihatnya, mereka sedikit mengernyit dan berkata, apa yang harus kita lakukan ayo pergi bersama. Wu Wudi tidak menjawab kata-katanya dan kembali ke kamarnya. Setelah meninggalkan Sekte Tao, saya menyadari bahwa Sekte Tao sangat sulit. Dia terlalu jauh di belakang Suwuzu. -su, apa yang bisa dia lakukan bahkan jika dia mengikutinya? Kultivasi bekerja keras untuk mencapai alam harta karun ilahi. Hanya ketika Anda melangkah ke level ini Anda dapat memenuhi syarat untuk melangkah ke panggung dunia luar. Kemampuan untuk menjadi jalan. Lakukan yang terbaik. Jicheng layak menjadi tempat yang besar. Bahkan jika itu adalah rumah bordil, terlihat sangat bergaya. Di antara mereka, Yingying, Yan Yan, Yan Fei, Huan Shou, wilayah selatan dan utara memiliki segalanya dan kualitasnya lebih dari satu tingkat lebih tinggi daripada Linan. Namun, melihat seseorang mendemonstrasikan seni bela diri di rumah bordil untuk membuat gadis itu bahagia, rasanya selalu sedikit tidak konsisten. Su Uzu tiba di Paviliun Chun Feng dan secara tak terduga bertemu dengan Yu Feng. "Kenapa kamu ada di sini, Yu Feng?" sangat terkejut ketika dia melihat Su Uzu. "Bukankah orang ini seharusnya berada di Sekte Dao sudah berapa lama sejak dia tiba di Akademi Jixia dalam waktu kurang dari sebulan aku tidak takut bahwa kutu buku akan menemukannya. Orang-orang membunuhmu?" Dai Tian Tian juga ada di sini Su Uzu tidak bisa tidak memikirkan Dai Tian Tian ketika dia melihat Yu Feng. Aku tidak tahu Yu Feng berkata, namun, aku tahu di mana dia menetap si Mei. Tapi apakah kamu yakin ingin pergi? Ha Su Uzu tidak mengerti. Ini bukan Linan, bukan hal yang baik untuk terlalu dekat dengannya, jawab Yu Feng. Apakah kamu masih peduli tentang ini Suwuzu bertanya balik pada Yu Feng? Aku tidak peduli dengan reputasiku, tapi aku terlalu dekat dengannya. Mudah menimbulkan masalah yang tidak perlu, dan itu akan mempengaruhi suasana hatiku. Hei, bukankah kamu sudah lama datang ke Jicheng datang ke Spring Breeze Pavilion, dan kami benar-benar melakukannya. Ini adalah tipe orang yang sama. Ayo. Saudaraku akan menunjukkan pesona Spring Breeze Pavilion hari ini. Su Wuzu saling melirik, berpikir bahwa kami berdua adalah bajingan, tapi mereka pasti tidak termasuk dalam kategori orang yang sama. Anda adalah bajingan yang tidak ingin Anda makan. Sampah itu terlalu kasar. Mengikuti Yu Feng, Su Wuzu segera melihat banyak prajurit berkumpul di Aula saya mendengar bahwa pavilion Chun Feng dibunuh oleh iblis kemarin. Kelompok orang ini tidak ada hubungannya, jadi mereka datang ke sini untuk menemukan iblis itu. Saya tidak memikirkannya. Setan-setan itu sudah pergi. Apakah mereka masih menunggu mereka? Untuk dibunuh Yu Feng berkata dengan nada menghina, datanglah ke rumah bordil, jangan bicara tentang cara menyingkirkan setan, sekelompok idiot. Melihat Aula, Lusinan prajurit duduk sendiri. Dipimpin oleh dua murid Akademi Jixia, murid dari sekte Santian juga duduk di antara mereka. Kami juga telah memeriksa di Paviliun Angin Musim Semi dan iblis itu harus pergi, tetapi prajurit yang dapat membunuh para dewa juga ada di dalam para dewa. Kedua prajurit itu ditemukan setelah mereka mati dan tidak ada adegan pertempuran. Entah monster ini memiliki kekuatan penekan mutlak atau seseorang di pavilion angin musim semi bekerja sama. Monster itu memiliki kekuatan paling besar di alam harta karun ilahi, karena kami juga telah memeriksa kedua mayat itu, dan mereka tampaknya tidak dibunuh oleh yang kuat di luar alam harta karun ilahi. Dan pavilion angin musim semi telah ada di Jicheng selama-lama. Hal semacam ini jadi saya pikir. Itu harus dilakukan oleh seseorang dari pintu ajaib. Respon internal Kakak Liu benar, sekte iblis suka bekerja sama dengan iblis paling ganas, dan kali ini tidak terkecuali. Jika tidak, akan sulit bagi iblis ini untuk bersembunyi begitu lama. Kak Feng, meskipun coge mengizinkan iblis untuk datang dan pergi dengan bebas, akademi jigsiamu selalu mengisolasi keberadaan iblis. Mengapa ada iblis di Jicheng kali ini? Ada buku Tao yang mengagetkan, masuk akal kalau semua iblis tidak bisa masuk ke Jicheng. Tapi entah kenapa kali ini, hanya dengan menemukan iblis itu kita bisa mengerti. Mungkin iblis ini sedikit istimewa. Terlebih lagi, iblis itu seharusnya masih berada di Paviliun Angin Musim Semi. Has semua prajurit memandang murid-murid Akademi Jixia. Iblis itu menelan energi darah dari mereka berdua, dan itu seharusnya tidak sepenuhnya dicerna. Saya telah membawa harta rahasia dengan energi darah dari dua mayat. Saya samar-samar bisa merasakan resonansinya. Setan itu seharusnya tetap berada di sana, bersembunyi di angin musim semi. Beraninya kau teriak seseorang dengan marah! Karena itulah aku memanggil semua orang di sini untuk bergabung untuk membunuh monster itu, kata murid Akademi Jixia. "Hahaha, <epic> <harsh> <harsh> jika kita bergabung, monster itu akan mati." "Saudara Feng, jangan khawatir, karena dia berada di Paviliun Angin Musim Semi, akan sulit baginya untuk melarikan diri."